Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Jadi guys, di video kali ini saya baru aja beli beberapa cooler HP. Ya, ini dia coolernya. Jadi kita udah beli 3 cooler sekaligus dan harganya ini sangat terjangkau banget. Cuman 100 ribuan aja, 100 ribu sampai 50 ribu. 50 ribu sampai 100 ribu deh. Ya yang bener yang mana. Pokoknya harganya sangat terjangkau banget, nggak lebih dari 110 ribu ketiga cooler ini. Nah ini sengaja saya beli karena saya penasaran apakah cooler sangat berpengaruh. Soalnya video ini terinspirasi dengan channelnya YouTuber Cupu. Kemarin beliau baru aja nge-live soal cooler ya. Dia ngebahas soal cooler dan saya kepikiran buat ngebeliin 3 cooler sekaligus dari harga 50 ribu sampai 100 ribu. Kira-kira perbedaannya apa nih ketiga cooler ini ya guys ya. Tapi sebelumnya perlu diingat juga, ini hanyalah video unboxing aja guys ya. Jadi kalau misalkan buat reviewnya lebih mendetail soal cooler ini kita bakalan bahas di video selanjutnya. Sekalian pengen gaming test ya guys ya menggunakan cooler yang kita beli ini. So daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, kita udah pindah ke kamera yang di atas. Nah, di depan kalian sudah ada 3 paket ya guys ya, dari mulai harga 36.000, 99.000 dan juga harga 47.000 alias harga tengah-tengah ya guys ya. Nah, kalau ini harga paling murah dan ini harga paling mahal. Nah, di sini kita unboxing yang paling kecil dulu aja guys ya, yaitu harga 36.000 maksudnya guys ya. Di sini langsung aja kita unboxing. Soalnya kalau dari packagingnya ini sangatlah kecil banget ya. Harganya juga paling murah. Jadi kita nggak usah berekspektasi lebih ya dengan cooling yang 36.000 ini ya. Ini nggak tahu bakalan sebagus apa coolingnya. Soalnya dari harganya aja udah mencurigakan banget sih. Cuma 36.000 bisa dapat cooling. Kira-kira cooling apaan ya? Ternyata di dalamnya ada plastik lagi guys. Agak sedikit sulit. Dan ini dia coolingnya, namanya Smart Cooling Fan. Oke, di sini kita langsung lihat aja. Dalamnya seperti ini, simple banget. Kardusnya pun juga sekecil ini. Kirain kardusnya bakalan gede, soalnya kalau lihat di iklannya cukup lumayan menarik nih produknya. Tapi pas waktu di unboxing, ya seperti ini dan gak ada apa-apa lagi kalau misalnya kita lihat. Dan ini dia untuk coolingnya, hanya seperti ini. Iya. Cukup simpel sih ya kalau misalnya kita lihat dan build quality-nya juga kerasa murahan banget di sini. Terus juga untuk kabel-kabelnya juga ya kabel biasa doang sih ya. Di sininya kabel USB Type A dan ya di sini langsung aja kita coba ya buat taruh di HP Redmi Note 10. Apakah muat? Harusnya muat sih ya. Dan muat sih ya. Dan muat. Cukup enak sih. Sekarang kita langsung coba nyalain aja. Kita coba ke powerbank. Oke, muter. Dan di sini juga fan-nya nggak terlalu berisik ya. Cukup hening sih kalau kita lihat. Terus juga adem juga. Ini antara worth it atau enggaknya sih. Soalnya untuk fan-nya juga cukup lumayan kencang untuk pengeluaran anginnya. Walaupun memang nggak terlalu berisik, tapi di sini untuk fan-nya cukup kencang sih. Ini nggak bisa dirasakan sih. Worth it sih harusnya ini ya. Walaupun harganya cuma 36.000, 37.000 ya, tapi bisa menghasilkan fan yang seperti ini. Dan kalau kita main game ya seperti ini sih, nggak ngeganggu banget, nggak kegedean juga untuk ukurannya pas. Oke ya, menurut saya dengan harga 37.000-an harusnya ini barang yang worth it sih fan yang satu ini. Kita lanjut unboxing ke fan selanjutnya, yaitu harga 47.000. nah ini 47.000 nih, ini agak sedikit lumayan mahal untuk harga fan-nya. Apakah lebih worth it dari harga yang sebelumnya ini? Karena sebelumnya 37.000, sekarang kita unboxing yang 47.000 nih. 47.000 sebagus apa fan-nya? Kita buka aja langsung. Nah, kalau ini packaging-nya agak sedikit lumayan bagus ya. Nggak seperti yang pertama. Kalau yang pertama packaging-nya simple banget. Oke, apa nih bacanya nih? Mobile Phone Resolution Break. Oke, ya. Jadi di sini ada beberapa fitur super silent ya, ada super silent, terus juga ada rapid cooling, ada portable mini size. Oke, dan belakangnya ada beberapa spesifikasi yang bahasanya Mandarin dan English. Sip.
Jadi langsung aja kita swipe ke atas begini. Oke, ini agak sedikit lumayan keren untuk packagingnya. Ya kalau misalnya kita lihat, dan iya, warnanya warna putih ya. Ada warna hitam juga. Sebenarnya kerenan warna hitam daripada warna putih ini. Kalau warna putih ini kelihatan plastik mainan banget ya. Ini plastik banget sih. Kayak kelihatan plastik banget. Dan itu aja sih. Oh, sama kabel. Di dalamnya kita mendapatkan kabel. Kabelnya kabel apa nih? Kita lihat. Di sini kabelnya adalah micro USB dan juga kabel USB type A. Oke. Jadi langsung aja kita cobain ya guys ya, si cooling yang harganya 47.000 ini apakah lebih worth it. Langsung aja di sini kita pasang ke Redmi Note 10. Ya, kita pasang ke Redmi Note 10. Kita bakalan lihat apakah muat. Dan untuk ukurannya kayaknya PWN yang 37.000 deh. Kalau kayak gini agak sedikit lumayan gede untuk coolingnya. Dan di sini langsung aja kita coba nyalain ya. Apakah beneran bakalan silent? Soalnya memang barang yang ini diklaim ya, yang harganya 47.000 ini diklaim bakalan silent banget. Kalau RGB mungkin bakalan lebih mantep sih ya. Sayangnya ini cuma warna biru aja. Gak bisa diganti-ganti warnanya. Ya. Dan kalau misalkan dirasa sih lebih ademan yang 37.000, jujur li ya. Soalnya yang 47.000 ini untuk kipasnya nggak terlalu adem banget. Dan emang beneran silent sih, beneran silent. Tapi nggak terlalu kencang banget gitu loh. Dan juga kalau misalkan dilihat ya, lebih PWA-an yang 37.000 sih ketimbang yang 47.000 ini. Sekarang kita lanjut ke cooling yang terakhir ya. Jadi cooling yang terakhir ini adalah cooling yang paling mahal, yaitu 99.000. Kalau nggak salah ini 100.000 sih ya. Kita genapin jadi 100.000 lah ya. Kita langsung unboxing aja. Dari packagingnya aja ini udah paling yang besar ya guys ya. Oke, dari tampilan depannya aja kelihatan serem banget ya. Dan ini ada banyak banget bahasa Mandarin. Di sini ada beberapa spesifikasi untuk bagian belakangnya. Dan bahasa Mandarin semua sih ya. Ya langsung aja kita buka. Tapi kalau dari dusnya ya, kalau dari dus bagusan yang ini untuk build quality yang 47.000. Ini dia untuk penampakan cooling 100.000. Oke, dan ini mantep nih kayaknya nih. Di belakangnya ada seperti apa ya? Seperti aluminium gini ya. Dan ini bisa menyerap kedinginan, bisa menyerap pendingin lagi. Dan ini bisa menyerap dingin loh untuk bagian belakangnya ini. Untuk kabelnya kita dapat yang micro USB dan juga USB type A. Oke. Sip. Langsung aja kita pasang. Ini pasangnya di mana ya? Dan kalau misalkan dipegang sih ya nggak terlalu PW-PW banget. Paling PW memang 37.000 yang harganya ya guys ya. Dan itu cooling paling enak sih kalau dilihat. Tapi ini terlalu gede banget, bulky banget untuk bagian belakangnya. Dan build quality-nya juga pastinya plastik ya guys ya. Langsung cobain. Nah, apakah langsung nyala? Oke, nggak langsung nyala. Apakah ada tombol? Oh, udah nyala kah? Di sini udah nyala. Sebentar. Oh, udah nyala. Tapi di bagian belakang ini kerasa dingin loh, guys. Kayaknya emang di sini ada cairannya. Sepertinya ada cairan di sini, kerasa banget dinginnya. Walaupun memang di sini benar-benar silent, benar-benar nggak berisik, dan juga di sini untuk fan-nya benar-benar langsung ngarah ke HP-nya. Kalau misalkan yang 47.000 dan 37.000 kan anginnya itu masih keluar lewat belakangnya. Tapi kalau ini benar-benar langsung ngarah ke depan, ke bagian HP-nya. Dan di sini kalau kita lihat memang nggak dingin ke HP, tapi dinginnya ke sini. Oke. Dinginnya ke sini. Jadi ini cukup keren sih ya. So, mungkin cukup sekian aja buat video unboxing mengenai ketiga cooling ini. Untuk review detailnya kita bakalan bahas di video selanjutnya sekaligus sama video gaming test. Dan juga kita bakalan tes buat ketiga cooling ini apakah benar-benar worth it ketiga cooling ini buat dibeli. Karena memang walaupun harganya murah tapi kayaknya kualitasnya cukup oke nih ketiga cooling ini. Kita nantinya bakalan lihat ya guys ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen beli ketiga cooler ini bisa langsung kunjungi link yang ada di deskripsi. Semuanya udah tertera di sana ya guys ya. Mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di Stream Techno. Jika teman-teman pengennya itu pun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.